Oi susur, please. Ayo kita nonton dan subscribe animasi Nopal. Karena ada aku, Cutie Cathy dan Aba Eno yang tampan. Rasa ini, rasa ini. Ampun bang, ampun. Cutie hentikan. Apa lo? Ada apa ini Cutie? Tolongin saya, please. Jangan ditolongin, bang. Ini orang udah bikin Cutie kesel. Sampai naik darah rendah Cutie. Ya kesel sih kesel. Tapi gak harus lewat jalur kekerasan gini, Cutie. Tahan emosi kamu. Tunjukkan kalau kamu itu punya kelas. Ingat, Cutie. Cara paling dewasa dalam mengatasi kekesalan adalah diam. Tenangin diri kamu. Jangan kepancing amarah. Apalagi kamu kan wanita cerdas. Wanita cerdas tidak akan melakukan seperti ini. Paham? Ya gimana ya? Cutie kesel banget sih, bang. Bayangin aja. Orang ini nih. Ternyata pelaku yang selama ini sering spam SMS penipuan ke orang-orang. Kadius ya. Mas, kalau boleh tahu asalnya dari mana ya? Hah? Mas asalnya dari mana? Hah? Asal Mas dari mana? Oh, asal saya dari rumah Mas. Oh, mau kemana emang ya Mas? Mau kembang. Mau kemana Mas? Oh, ini Mas, saya mau antar adik saya top up game di Indomaret. Wah, adik suka main game ya? Hah? Adik Mas suka main game ya? Hah? Adik saya gembel. Mas suka main game ya? Hah? Main game Mas. Udah bang, jangan direspon dulu. Di jalan gini kan bising. Suara masnya jadi gak kedengeran sampai belakang. Tunggu sampai tujuan dulu bang. Nanti baru deh tanya. Biar jelas nih kan. Iya juga ya. Cerdas sekali kamu Cutie. Hah? Maaf mas. Anu, tadi ngomong apa ya? Adik mas suka main game ya? Cutie. Hah? Entah kenapa aku lihat hari ini kamu kelihatan cantik banget deh kayak artis Hollywood. Masa sih? Iya. BTW aku boleh pinjem duit gak? 100k aja buat beli kota. Minggu depan aku bayar deh. Oke, Uya. Aku transfer ya. Makasih Cutie Hollywood yang cantik. Kamu memang sahabat terbaik deh. Unch. Unch. Oh ya, kamu inget kan kalau kamu... Apa? Nagih utang? Ya ampun, duit segitu aja sampai tagih-tagih. Belum aja kaya kamu udah belagu gini, Cutie. Padahal tahu diri, kayak teman lagi gak ada uang. Masa harus banget dibilang di depan muka? Hey, gue lagi gak ada uang, jangan nagih dulu. Enggak kan? Lagian ngapa harus ditagih sih? Nanti juga dibayar. Males ah kalau kayak gini mah jadi ogah bayar utang. Nih, pasti jawabannya gini. Aku tadi lihat story kamu banyak beli barang mahal. Masa utang aja gak sanggup bayar? Padahal itu udah jauh-jauh hari aku order. Lagi pula harus gitu ya, ditulis di tiap story. Aku order dari hari kapan, terus nyampe sampai kapan? Ya enggak dong. Dan kalau nagih tuh gak ya baik-baik, gak usah datang-datang ngegor nanya utang. Lihat kondisi kan bisa. Perlu banget kan diajarin etiket manner? Sorry ya telat, tadi abang kejebak macet. Kejebak macet muka lo ungu. Orang tadi aku pantau abang ngaret. Dan aku taruh alat pelacak di punggung abang. Lah gak kerasa dah. Ya jelas lah. Abang kan tipe cowok yang gak pekaan. Apa-apa tuh pakai logika. Tanpa merasa lewat hati dan prasangka di batin. Sehingga mudah dikendalikan dan tertipu. Gak jelas. Ya udah itu teh manisnya minum dulu. Udah aku beliin buat abang. Oke. Lah, kok gak manis? Cutie, cepet panggil pelayannya! Pelayan! Apa-apaan ini? Aku udah merogoh kocek mahal-mahal, malah gak sesuai. Tuh, bang! Pelayannya udah dateng! Yaudah, Cutie, sekarang kamu komplain dan tanyain kenapa teh manisnya gak... manis... Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ada apa sih cute girl? Aku dari tadi dikode tapi abang sama abah cuma asik main HP aja. Gila ya. Loh jadi suara itu kode?
Bujuk, kode cewek makin lama makin gak wajar dah. Dia doang mbak cewek yang kodenya gak wajar. Oh aja ya kan? Ya udah to the point cutie, kamu kode apaan sih? Aku lapar bang, pengen makan mie tek-tek. Lah bukannya kamu udah mukbang sate barusan? Jadi apa gak percaya kalau aku lapar? Padahal aku udah capek-capek bikin kode loh tadi. Tepat sekali. Aku juga gak percaya. Ya udah sini kalian mendekat dan dengarkan bro cutie. Cutie akan kasih kode keras. Oke. Lah iya ya, perut kamu sampai keroncongan dah. Gabut banget dah, mana hari ini aku kebagian jadwal bersih-bersih kelas berdua sama cutie si beban sekolah pula. Iya. Gimana kalau kita main tantang-tantangan aja biar gak gabut? Hah, boleh tuh. Cara mainnya gimana dah? Gini, jadi kita main tantang-tantangan seperti biasa. Nah, yang gak sanggup terima tantangan bakal dapat hukuman bersih-bersih kelas sendirian. Dan yang menang bisa langsung pulang dengan bahagia. Gimana? Bojok, Uya. Oke, dimulai dari aku ya. Akhirnya rencanaku berhasil. Cih, males banget bersih-bersih kelas hari ini. Biar cutie aja yang bersihin sendirian. Mampus kau cutie. Aku akan kasih tantangan tersulit. Oke cutie, kamu aku tantang untuk melakukan freestyle Free Fire. Gimana? Bisa nggak kamu? Selesai. Ih, sebal. Tantanganmu kurang susah sih, Uya. Halah, kentut bau. Oke, sekarang giliranku. Aku akan kasih kamu tantangan tersulit. Kentut bau. Uya, kamu kan cewek ngabers nih. Nah, jadi aku tantang kamu selfie pakai HP-ku. Ya elah, mudah cuma selfie. Nggak boleh pakai filter. Dan palanya nggak boleh dimiringin. Wah, thanks banget ya, Pal, udah mau nginep di rumah gue. Gue yang justru berterima kasih. Karena lu ngajak nginep, gue jadi terbebas dari cute girl si bocil sedeng. Wah, nice. BTW, ayo sekarang kita tidur. Gue baru sejam di sini udah ditinggal tidur. Stres. Yaudah. Sekarang gimana kalau kita dengerin musik pakai HP lo itu tuh, biar nggak terlalu sepi-sepi banget. Nah, boleh juga tuh. Bentar, gue buka Spotify gue dulu. Sial, mati HP gue. Dasar HP kentang, padahal baru aja dicas kemarin. Bagong. Nih, pakai HP gue aja dah. Bentar, gue arahin dulu ya. Oke. Nah, udah nih, pilih aja sesuai kemauan lo. Loh, kok abang cepet pulangnya? Katanya nginep 2 hari di rumah teman. Gak habis pikir deh cute boy. Semenjak ada gadget, anak-anak sekarang jadi pada lupa deh sama permainan tradisional. Duh, jadi inget dulu main kelereng sampai ketelen. Iya, bener kamu cute boy. Maka dari itu, ayo sekarang kita main mainan tradisional. Kita buktikan kalau kita pentolan anak dan balita milenial. Main mainan tradisional? Main apaan, cutie? Ayo ikutin mantra cutie, cute boy. Jilangku, jilangsu, di sini ada pesta-pesta mungil. Datang tak dijemput, pulang naik ojol. Ayam, kaget gue. Anjrot, setan! Setan itu cutie belakangmu. Cukup cute boy, sekarang ikut aku. Ayo kita ngobrol santuy sama tuh setan. Gak ada otak. Tan setan, aku cutie. Ada apa kamu kesini? Ya mau pesta lah. Hah? Apa? Ya mau pesta lah. Hah? Ya mau pesta lah. Kok suaranya kecil ya cutie? Oh iya, cutie baru ngeh. Tan setan, ada apa kamu kesini? Ya mau pesta lah. Ayo bang cepetan, cutie ketemu mereka parkir di sana tadi. Nah itu dia mereka bang, gimana lucu kan? Bujuk awas cutie.
Kuti jangan mendekat. Mereka tampak berbahaya. Berbahaya? Orang jelas-jelas mereka datang dengan tujuan yang baik. Alah, burik. Udah pasti alien itu jahat. Kan dari di barat, di paling barat. Pret kepret, pret kepret. Selamat sore, wahai manusia kumis. Kami datang ke sini untuk menyapa. Tuh, bah. Kurang baik apa mereka? Mereka datang untuk menyapa kita, loh. Pret kepret, pret kepret katanya. Tetap apa nggak percaya sama nih dua alien pret kepret? Pret kepret, pret kepret. Tenang saja, wahai manusia kumis. Kami kesini hanya untuk menyapa. Setelah itu, kami akan pergi. Ya kalau gitu buktikan. Kalian kan udah menyapa kita tadi. Nah, seharusnya kalian udah pergi sekarang. Kami pamit ya, wahai manusia kumis. Salam pret kepret. Pret kepret, kepret 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 kepret. Tuh, bah. Udah Kitty bilang kan mereka itu baik. Kasian mereka. Udah ramah-ramah. Malah abah marah-marahin. Dasar manusia kumis. Ya maaf, abah kira mereka jahat. Ternyata tuh alien baik banget. Salut, abah Enol. Iya, jelas baik lah. Nih. Apaan tuh? Ini sebelumnya mereka ngasih hadiah ke aku. Abah juga tadi mau dikasih. Tapi mungkin mereka lupa karena abah marah-marahin mereka. Kasian deh lo. Jalan.